apaan? Keren apaan? Hah? Udah gak takut? Katanya takut. Gak takut gimana? Mantap banget. Lumayan. Sumpah keren. Udah berani dikalungin aja udah lumayan banget. Wow. Tapi yang bikin aku agak tenang adalah dikelilingi pawang-pawang. Wow. Ada pawang hujan. Tuh. Ini pawangnya. Coba, aku mau nanya. Pas om kesini, ketemu Garaga. Terus om gitu kenapa Garaga mundur? Takut kumis, ular takut. Kenapa om kayak gini? Jangan terangin di sini, udah malu lah. Kenapa Garaga sampai minder gitu om? Ya gimana ya, komen di bawah ini. Nah, cinta Tuhan lah. Tangan Tuhan mungkin. Oh, tangan Tuhan. Suka merendah, suka merendah. Emang kalau ular kobra kalau kita gini, dia takut. Nah tuh kan manusia kan harusnya mengejar, ngejar gerakan. Nah gitu kenapa dia mundur? Nggak tahu itu. Dia matok gue aja, kayaknya dia ada bisanya deh cari-carinya. Nggak kata mau mancing, katanya harus kita punya ilmu, tapi anak-anak nggak bisa ngurus. Iya. Ada ilmunya. Jadi kalau yang nggak punya ilmu, nggak boleh. Nah. Dia juga nih, ada Tante Iin. Ini juga sama juga. Makan tim bertiga ya? Iya. Itu tadi cuma, gitu kenapa mundur itu ular? Si Garaga? Mau tau dong ilmunya, ilmu apa sih biar gak takut sama King Cobra dan King Cobra hormat sama kita? Ilmunya ilmu juga, jadi kita mantep.
kita nggak boleh takut loh. Yang penting kita mantap, nggak boleh takut. Tahu. Ular kalau tahu. Kita ragu, kalau kita mantap nggak ragu kan ularnya takut. Tapi kalau kita takut-takut ularnya ngerti kan menyerang. Nah, tadi saya digitu ceritanya terus pantainya ngomong diam-diam tenang itu salah satunya triknya. Ya, gimana tenang tadi di sini intinya? Ya apa kalau kita nggak gerak diam aja ularnya nggak nyerang. Tapi kalau kita banyak gerak ularnya nyerang. Oh gitu. Pernah digigit tapi pernah lah. Gak boleh lihat nyari luka-luka. Pernah lah ya. Pernah tapi ya. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru tuh. Yang jagoan aja yang expert seperti ini, ya contohnya ibu, muncul. Mau dipoto ya. Kaget. Jadi yang expert aja pasti punya pengalaman digigit ya. Ya, itu yang udah jago udah biasa ya. Pada dasarnya kan rekor itu binatang buas, bukan binatang liar. Iya, yang namanya pengalaman buruk tetap aja lah. Iya. Ya. Tapi tadi aku dikalungin mantep ya tuh. Iya. Keren. Bagus. Bagus ya. Iya lah, sampai banget. Segitu aja udah lumayan ya. Kamu jagoan banget. Oke. Dan gitu. Aku malu. Malu sih nang aku gagal. Malu deh, disebutin gitu. Pernah tadi aku jerit-jerit gitu gagal. Aku malu, orang pernah malu. Kalau yang kalungan, kenapa yang kuing? Neker kalungan. Neker tawar. Kalau kan gue ngomong karo artis aja gitu. Oh iya, main lah. Ini bakal suci. Iya, buka. Karmanu. Kameramen. Karmana. Gua Karman. Dokumen bahasanya Karman. Iya, panggil Karman. Karman ini. Oke, makasih. Sama-sama tadi pengalamannya mudah-mudahan aku makin percaya diri berinteraksi. Tapi gak mau sampai sehebat anda-anda. Udah saya penonton aja. Tapi om tadi ngeliat kesenian kayak tadi, serem juga ya. Jadi gini, keahlian bisa dikemas menjadi sebuah kesenian ternyata ya. Kita cocok gitu, bagus untuk yang sekedar untuk atraksi. Iya. Itu untuk ditiru. Itu ahli. Iya. Tradisi ya. Iya. Itu kan di Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur? Ya cuma nanya, bentak-bentak. Sekali-kali bentak artis kenapa bro? Yo man? Ya iya benar. Yo man Karman? Iya. Iya mau banget. Iya mana deketan tuh? Ini suami istri. Ih ngawur tuh. Aku yang mau, dia yang gak mau. Di Jawa Tengah ada nggak kesenian kayak gitu? Ada cuma udah lumpuh. Oh iya, mistisnya ada, mistisnya ada tapi tanpa ular-ular gitu ya? Iya. Tapi kok kayak debusnya gitu-gitu ada ya? Kalau debusnya ya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya? Kok udah lumpuh kan? Oh, mestinya ketahanan tubuh kayak makan beli gitu-gitunya. Lagi coba? Enggak. Dan sekali lagi ya, itu adalah untuk orang-orang yang ahli dan dilakukan oleh profesional. Oh ini kesenian tradisional apa ini namanya? Ini debus karena kalau ini. Ini apa ini? biar kelihatan agak jadi ini emang tuh bawa kameramen alias Karman bawa lighting sendiri Karmannya aku Karmannya iya Karman iya udah pokoknya insya Allah saya akan hadir ini rumah deketan emang sana kan kalau ini loncat jauh kalau aku tak ajak sana ya kalau aku sana tak ajak keliling-keliling maksudnya oh iya siap nampung tapi jangan ditakut-takuti bawa beras kalian ya Allah sembako bukan beras bawa beras minyak aku di pegunungan lah beneran gak beras ya kalau supermi ya ajak kaya wong susah pisan-pisan ajak kaya wong susah. Iya main lah masalah lah. Mending disangka sugi atau disangka orang susah. Loro-loro nela. Ngomong karo artis pinter ya, Paul. Oh gitu ya. Ini pawang-pawang emang lagi kumpul. Mudah-mudahan ntar saya bisa mendahakin hadir sana ya. Saya selalu. Matur suwun. Enggak ditanya nomor berapa kan? Enggak usah. Orang beras aja minta kalau sepatu. Ngopi dulu dong.